Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini, saya akan memberikan tutorial cara mengganti rantai keteng atau rantai temming pada Honda Tiger. Alat-alat yang disediakan adalah kunci T8, T10, 10 pas, obeng min kecil, kunci L5, tracker, kunci 12, kunci 24, stang shock dan shock 14, obeng min dan kunci Inggris. Pertama kita buka oli dulu pakai kunci 24. Lalu kita buka dinamo starter pakai kunci 10. Kemudian kita buka baut operan gigi dan penutup rantai. Lalu kita buka bagian bak magnetnya. Jadi sebelum melepas bak, kita lepaskan dulu kabel spool ini. Jadi sebelum teman-teman melepas rantai ketengnya, pastikan huruf T ini lurus dengan garis stop ini. Dan di bagian gear timingnya, teman bisa lihat itu ada garis gear timing ini harus lurus dengan garis blok ini ya, garis head. Untuk membuka baut magnetnya, teman-teman bisa sangkutin kunci 12 atau as apa aja yang bisa nyangkut di bagian ini. Jadi biar dia nggak muter aja. Jadi setelah kebuka baut ini, kita tarik dengan tracker ini. Tracker ini teman-teman bisa beli di toko spare part motor, harganya kurang lebih Rp30.000. Kalau nggak punya kunci Inggris 2, teman-teman bisa sangkutin aja yang seperti tadi. Thank you.
kita buka baut penahan tamping yang bawah ini pakai T10. Dan kita bisa cabut rantai tamingnya, turunin aja dari atas nih. Teman-teman harus pastiin sebelum masang rantai tamping ininya harus bisa diputar ya. Jangan sampai dia tidak bisa diputar. Jadi kita masukin dari atas, kita turunin seperti ini. Kemudian kita pasang penahan tamping bawah pakai T10. Teman-teman harus pastikan lubang ini harus masuk dengan lubang spi yang ada di sini. Jadi jangan sampai dia tidak masuk pas pada lubang ini. Kemudian kita pasang magnet. Putar pelan-pelan. Di sini teman-teman harus pastikan huruf T yang ada di sini harus lurus dengan garis top ini. Dan di bagian gear tamingnya garis ini harus lurus dengan garis head. Jadi itu tandanya sudah top. Nah, di otomatis tamping ini, teman-teman harus buka dulu baut yang ada di sini. Lalu kita putar ke kanan supaya tonjolan ini masuk ke dalam.
Dan yang terakhir, jangan lupa kita pasang kembali baut tap oli. Oke, sekian dulu video tutorial dari saya. Jika ada yang ditanyakan, bisa komen di bawah. Jika video ini membantu, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.